yang namanya memiliki hubungan darah, sudah dipastikan bahwa Della Perez memiliki kemiripan wajah dengan almarhumah kakaknya Julia Perez. Dan kemiripan itu sering sekali disampaikan oleh masyarakat, terlebih saat Della Perez memotong poninya. Selalu disebut mirip dengan sang kakak, maka Della pun berniat untuk memanjangkan kembali poninya tersebut. Aku kangen, suka sedih kan, kemarin kan aku kan mutusin untuk potong poni kan. Terus semua di Instagram, kok kakak mirip banget sih, kok kakak mirip banget, gini. Karena semakin orang banyak yang bilang mirip, ya udahlah sekarang aku mau panjangin gitu kan. Karena semakin orang bilang kayak gitu, aku semakin sedih gitu. Kalau nggak lagi ngaca, kadang-kadang, wih bener mirip juga gitu ya kan. Ini aku lagi pengen manjangin gitu. Karena aku nggak mau nanti orang keingetnya kakak aku nggak mau kan. Kadang aku ngeliat mama aja sedih setiap hari gitu. Aku nangis gitu. Aku kan udah janji gitu. Karena waktu pas kakak aku meninggal, pas masuk ini, aku yang paling parah kan nangisnya, aku yang raung-raung. Karena aku udah janji di situ, aku udah gak mau nangis lagi. Aku udah gak mau bikin mama aku sedih lagi. Bukan tidak suka jika disebut mirip dengan almarhumah Jupe, namun hal itu justru membuat ibundanya Sri Wulansih kerap merasa sedih. Della ingin sang ibu kembali ceria tanpa harus selalu dibayang-bayangi oleh Jupe. Bukannya gak mau dimirip-miripin, cuman Della gak mau orang keinget sedih gitu kan. Karena aku pinginnya tuh kakak aku bahagia ngeliat semua orang yang sayang sama dia senang gitu loh, bukan malah sedih kan, kasihan kan, kayak gitu.